Rupanya kedua kebilasan telah berada di tengah-tengah. Rupanya setelah menyusun peluit panjang pertama pertandingan jendela dimulai jendela dijuasai oleh pemain dari Kedusiasa Masuki jauh ke belakang ketiga jendela sepuluh akan terasa namun sayang hampir-hampir saja jendelanya dimulai sekarang masih dilakukan dari Kedusi masih jendela terbulu di tengah-tengah lapangan masih kemudian sebelum masuk dalam nomor 14 ajar ke depan bagus sekali umpan serangan dari sebelah kanan nomor 14 namun sayang masih bisa hadir apa nggak ada loh nomor 14 itu yang berarti masih kemudian menguasai 10 benar namun sayang masih kiri lebih dari benar dari kondisi itu langsung turun atur langsung ke depan cukup keras bolanya sehingga cukup dekat lah. Sudah dilakukan jauh ke belakang masih diambil oleh pemain dari Gabun ini ataupun dengan bagus sangat namun masih dikuasai oleh pemain dari kondisi itu masih kondisi itu kota ketiga belum diberikan kepada siapa warupanya cukup berat bolanya sehingga lebih mendekati penjaga gawang dari Gabun ini. Lainnya adalah Gabun ini timang-timang bola yang belum diberikan kepada siapa tendang jauh ke depan menuju pemain dari nomor 13 masih dikuasai oleh menunggu oleh nomor 13 eksekutif mencari sukur acang-acang dan tendang jauh ke depan di sisi udara namun itu masih bisa hadir apakah lalu pemain nomor 8 Egi masih perlu menguasai bola masih namun saya umpannya masih bisa ikut oleh pemain dari kondisi masih kondisi membawa bola menuju ke depan yaitu pasangan saja oleh pemain nomor 17 dari Kemuni gagal lagi serangan yang dilakukan oleh kondisi kembali Kemuni FC nomor 23 mengadakan serangan ditujukan kepada nomor 11 masih bisa dipasangkan oleh pemain pertahanan dari kondisi Egy masih memasuki bola masih bisa dikiri kembali nomor 19 jauh melebar di situ juga ada rekan nomor 12 tapi masih kedekat di nomor 12 dari Kemuni masih Kemuni rupanya masih mudah saja ditata oleh pemain pemain dari pertahanan Kemuni FC masih kondisi menguasai bola kembali untuk tetap masih Kemuni melakukan serangan dari sudut kiri masih namun bisa dipatahkan oleh saudara Rian masih kondisi Kemuni FC menguasai usut kiri benar Egy lebih masih menguasai bola lagi memenangkan bola untuk masih Kemuni melakukan serangan demi serangan namun masih patah saja di tangan untuk pemain pertahanan dari kondisi kembali Kemuni membangun serangan dari sebelah kanan dengan nomor 14 langsung ke depan ditujukan nomor 23 nya kembali Kemuni melakukan serangan namun patah di kaki Andre Rudi masih Rudi jauh ke depan bagus sekali ada pemain dari kondisi namun bolanya masih bisa diambil untuk jaga gawang dari Bawang Indonesia masih kondisi mengadakan serangan masih serangan dari kondisi RC belum
menghasilkan apa yang mereka inginkan. Kembali ke Muning melakukan serangan dari masuk pertahanan mereka. Namun patah lagi di kaki Brody. Brody langsung ke depan dengan saya umpannya yang dipotong saja oleh pemain pertahanan dari Kemuning FC. Lagi-lagi kondisi membangun serangan dari kasih Bobel masih bergelut dia di tengah lapangan dengan nomor 29 dari Kemuning. Dimakan oleh pemain dari Kemuning FC. Dia pun ada di bawah panas. Pemain Kemuning FC yang kunci. Kemuning FC, Anu Robi masih dikuasai bola, dikirim saja ke sebelah kanan mereka nomor 9 jauh ke depan ditujukan kepada nomor 8 nomor 12 jauh ke depan. Masih menguasai bola. Bola yang masih mudah saja ditangkap oleh penjaga gawang Kemuning. Egy diberikan kepada rekannya dari sayap sebelah kanan nomor 3 masih tetap ketiga belum diberikan kepada siapa. Masih Kemuning melakukan serangan demi serangan. Egy kembali masih Egy umpan saja ke nomor 4 masih Kemuning namun sayang terlalu dekat oleh pemain masih Kemuning. Dan masih belum berubah satu kata yang benar ini. Jangan dalam subur rasa akan dia sudah ini tenang ke depan tuju kepada Bobel turun kepada Pili turun kepada Gilang namun saya masih patah Emrodi kepada Pili bagus sekali Bobel kembali umpan ke sini. Di mana dari lalu sisa juga kepada Kili namun saya terlalu dekat ke Kili namun masih bisa diambil oleh pemain pertahanan dari Kemuning FC. Masih Kemuning lalu dilempar jauh ke depan di situ ada rekannya namun salah sekalian antara pemain Kemuning sehingga bola dengan mudah saja direbut oleh pemain pertahanan dari Kemuning. Lalu dari sini dalam serangan lalu langsung terbang. Nah,
kembali serangan yang dilakukan mengisi masuk jaga masih dengan mudah semua dari kondisi SC kembali kondisi tempat serangan dari Suri akhirnya kepada Gila tetap putih yang belum diperlukan ancang-ancang ya jadi empat ke depan di situ ada pilih awasi ada Gila menguasai namun langsung ke depan Romeo pindahkan ke tujuh masih kemuningan saya membangun serangan dari sudut ke belakang namun masih diperlukan oleh pemain dari kondisi SC masih Gila menguasai bola tetap putih ya Emrodi dengan satunya langsung ke depan pilih yang dituju namun salah masih bisa aduh pagar hidup dari Kemuning SC sayang jauh ke depan ini hartanya wasit telah menyusahkan lurus panjang bertanda pertandingan dipus kembali oleh wasit bertanda pertandingan babak kedua segera dimulai ternyata masih Kemuning nomor 10 bagus sekali dia namun masih dekat bolanya dia lagi on ready diberikan kedua tunggu kembali kepada Ebrodi angkat saja pada nomor 9 kondisi RC membangun serangan dari lini tengah Wilong kembali kepada Gila balik saja kepada Ebrodi namun saya masih serangan yang dilakukan oleh pemain dari kondisi RC masih ditangkap oleh pemain dari bertahan dari Kemuning masih Kemuning menjauh ke depan yang dituju nomor 13 namun bolanya terlalu dekat oleh penjaga gawang dari kondisi FC kalau ke depan dituju kepada nomor 4 namun kubu sebelah yang ditinggal jauh ke depan hingga nomor 13 masih bisa ditahan nomor 4 masih dari sini dapatkan kartu kuning buat kita masih kondisi itu jauh ke depan namun sedikit tidak ada rekannya sehingga dengan mudah sekali namun tinggi masih diberikan kepada rekannya masih jauh yang memakai depan itu juga ada sekitar di situ ada yang sekarang di sini juga diberikan yang kepada yang berkumpul 13 kembali ke nomor 9
dari banyak masih berisi menghasil bola baru nomor punggung 6 masih Andrew akan diberikan kepada langsung kepada Cili masih nomornya 16 berikan kepada Cili bagus sekali langkah dia dia hukum pertama itu saja nomor 16 masih dipotong oleh Robert rupa-rupanya Abdulanggalah masih boleh menghasil bola diberikan kepada rekan dari sebelah kiri membangun serangan masih bisa dipotong oleh rekan dari sini kembali sampai ke depan masih bisa dihasilkan tinggalkan lapangan lepas ke sebelah membangun serangan lepas ke sebelah lepas ke tinggal 10 Evelyn masih kemulis bagus sekali namun bolanya terlalu tenang oleh kebelakangan dari kondisi tidak tenang mudah saja dia menganggap 10 juga nomor 4 masih membawa bola belum diberikan kepada siapa akan kembali kepada Cili masih menguasai bola masih Cili resulti langsung namun lemah masih bisa dipotong oleh dulu ini masih dirasa oleh teman-teman lagi jalan menembus di sebelah kanan juga menekan dia itu nomor 15 masih kotak ketuk dia masih bisa menerima bola namun terpeleset tentang bola dia lempar kepada rekan nomor 10 masih menang nomor 15 kembali top 10 besar bahwa bola tadi adalah bola FP Bogel masih menguasai bola masih bonus bola saja kepada rekannya nomor 15 yang tidak berhasil namun saya bola terlalu tinggal terlalu ini ya rupa-rupanya selesai sudah pertandingan babak kedua di mana kondisi sangat kuat tapi ancang-ancang diri bagus sekali apa yang cukup banyak bagus sekali dan mempotong bolanya kembali dua tiga langkah mobil kalau beli kamar dulu pantai udik bagus sekali mobil rukun manis kesempatan bolanya dua satu sayang sekali kendaraannya akan meraih juara di perhitungan kali ini mundur dua tiga langkah dia nah apabila gagal maka gabisi tetap apa tahu kenapa ya kalau orang gagis sekali kawan dari maka dipastikan kondisi yang menerima juara ataupun sebaliknya masih di mundur dia Rodriki MC hari sore hari ini berhasil